Belajar hipnoterapi, penting gak sih? Halo sahabat Smart Hypnotic Center, kembali lagi bersama saya Reski Daniel. Saat ini saya ingin membagikan satu topik yang menarik tentang hipnoterapi. Topik yang akan saya angkat kali ini adalah belajar hipnoterapi, penting tidak sih? Baik, menurut penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1992 oleh Stanford University. Jadi mereka membuat sebuah penelitian kepada beberapa ratus ribu orang. Nah, mereka mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa pikiran bawah sadar ternyata memiliki peranan sekitar 88% terhadap kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang yang dimaksud di sini adalah yang pertama ada kesehatan, yang kedua motivasi, yang ketiga emosi dan perasaan, yang keempat kebiasaan dan perilaku. Apa yang terjadi berikutnya? Rasakan kehidupan Anda akan menjadi faktor kritis yang diikuti dengan diterimanya satu sudir apapun yang terjadi. Sedangkan di paper kita berbicara efek apa? Cara sugestinya sebenarnya sederhana. Anda cukup memberikan kata-kata yang langsung aja, to the point saja.